saya berada di desa Pemasyang. Sekarang berada di jembatan gantung. Ini di tempat ini saya akan coba mencari bahan bonsai ya. Mudah-mudahan di desa Pemasyang ini saya bisa dapat bahan bonsai yang berkarakter dan mantap. Oke, jadi langsung saja kita berangkat untuk mencari bahan. Bonsai. Setelah kami mencari cukup lama juga ya, akhirnya kami menemukan salah satu bahan bonsai serut dengan karakter yang sangat unik, mempunyai lubang, keropos juga, dan ini contoh daun bahan bonsai serut yang ada di alam. Nah, sobat bonsai, mungkin suara saya tidak terlalu jelas dikarenakan kami sekarang berada di pinggiran aliran sungai, tapi di bagian bawah sana ya, sobat bonsai. Oke, sobat bonsai, simak terus proses penongkelan bahan bonsai serut kami pada hari ini. Oke. Untuk proses penongkelan kami pada hari ini tidak terlalu sulit karena kami cuma mengambil pohon bawahnya ini saja ya, jadi ini sangat gampang. Oke.
kopi serut bonsai yang akhirnya selesai juga proses pendongkelan kami. Dan lihat karakternya serut bonsai, karakternya sangat keren dan bermotif. Oke serut bonsai, ini tinggal saya seleksi dulu bagian cabang-cabangnya. Jadi saya akan bawa di tempat yang lebih luas ya. Oke. Selamat tinggal. Nah, sobat bonsai, akhirnya sudah selesai pemilihan cabang. Dan untuk gayanya seperti ini. Hasilnya juga. Nah, seperti ini sobat bonsai. Oke sobat bonsai, ini sangat keren ya. Sekian dulu video perburuan kami pada hari ini karena sudah mau sore juga. Yang sudah nonton saya ucapkan banyak terima kasih, dan yang baru nonton jangan lupa di like, di share, subscribe dan tekan tombol loncengnya agar saya lebih semangat membuat video tentang perburuan bahan bonsai yang terbaru ke depannya. Oke sobat bonsai, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Salam satu hobi. Mantap. Istimewa ini bro.